Bisa ulang ke sepuluh orang sultan. Ini orang yang saya terkonggung nih Pak Wali Kota. Orang di sini kan ada kan kopi tahu. Lapor Pak Kulo Niki pinjam sama pinjam. Nah, cocok bayar. Mono. Pokoknya siapapun yang pinjam sama pinjam lo cocok bayar. Cocok bayar halal. Soalnya si pinjam sama yang pinjam ini podora pinter ini. Yang minjem ini kepinteran banget tapi ngakali wong-wong Indonesia. Yang pinjem, Masya Allah, tidak cerdas. Tidak ada utang-utang dengan cara renteng itu membuat bahagia. Tidak pernah ada. Allah yang mengatakan, bukan saya. Musuh-musuh Allah ini. Hati-hati, masyarakat kecil. Seperti apapun hidup kalian, walaupun tidak mempunyai harta, jangan pinjam sama setan-setan itu. Jangan. Lebih baik saya mati dalam keadaan takwa kepada Allah daripada pinjam sama online-online, judi online, pinjaman online. Ini merajalela Indonesia. Judi online wakil banget, pinjaman online wakil banget. Di samping itu lagi narkoba juga, Masya Allah di Indonesia. Ini krisis di Indonesia ini. Terlalu luar biasa ini narkoba dunia. Mari kita sama-sama dengan penegak-penegak hukum yang ada di negeri ini. Mari kita tegakkan hukum. Mari kita berantas narkoba. Kita berantas perjudian. Kita berantas kemaksiatan. Agar Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Harus. Jangan cuma berharap sama Allah ingin hidup nikmat dan bahagia di negeri ini kalau perjudian masih merajalela, kalau pinjaman-pinjaman setan-setan itu masih merajalela, kalau narkoba masih merajalela. Tidak mungkin Indonesia akan menjadi selamat, karena yang dirusak adalah pemuda-pemudi bangsa. Mereka adalah kader-kader pemimpin negeri ini. Jangan sampai kader-kader pemimpin negeri ini dirusak oleh manusia-manusia yang ingin merusak Indonesia. Kami sebagai warga Indonesia tidak ridho dan tidak ingin dirusak oleh orang-orang seperti itu. Wahai penegak hukum, mari kita sama-sama berantas ini semua. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mendukung narkoba, mendukung perjudian, mendukung pinjaman online. Jangan. Mari kita sama-sama ulama, bersama-sama masyarakat, bersama-sama pejabat, untuk sama-sama menjadikan Indonesia dari kota Kediri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wis aja kaya-kaya silane ngoten. Mboten sah kakean muluk-muluk kepingin jadi, tidak mungkin jadi, tidak mungkin. Wis kakean jedah ya, tapi intinya masih jalan terus. Bagaimana kita ini bisa mensyukuri nikmat kalau syukurnya itu dengan cara yang kufur? Contoh yang paling gampang kemarin saya waktu di Solo, peringatan 17 Agustus kemerdekaan kok diperingati karo mendem sama madu. Ini dipegang orang-orang seperti ini tuh harus diamankan. Soalnya orang-orang seperti ini tidak mungkin membahagiakan para pahlawan-pahlawan bangsa. Pahlawan bangsa itu sedih kalau melihat kader-kader penerusnya seperti ini. Sedih. Malah tirakat, malah mendem. Orang mau tahu, orang sholawatan malah. Mari kita mengheningkan cipta. Selesai. Apa sih buat wajah? Selesai. Ya moco tahlil, moco zikir, moco ini dihadiahkan pahlawan-pahlawan bangsa, setidak-tidaknya beliau-beliau senang. Ayo kita bangkit wahai Indonesia, masa lalu biar berlalu, saat ini kita berubah menjadi orang yang baik dan terus ke depan masih menanti kita. Ya, insya Allah semuanya akan berhasil, tidak mungkin tidak, karena Allah mengatakan barang siapa intan surullah yang surkum, Allah pasti akan membela kalian semenjak kalian membela Allah. Tidak ada orang sempurna, tidak ada. Walaupun abid maupun kiai maupun ulama tetap punya salah dan punya dosa. Tetapi di sini kita sama-sama menginginkan untuk menyelesaikan semua permasalahan dosa.
ke depan kita berusaha sama-sama, tidak bisa sendiri, untuk menjadikan negeri yang kita cintai ini menjadi negeri yang indah, bebas dari narkoba, bebas dari perjudian, bebas dari caci maki yang tidak manfaat seperti ini, bebas. Makanya kemarin saya sering mengatakan, tidak ada orang baik yang tidak mempunyai masa lalu, dan tidak ada orang jahat yang tidak mempunyai masa depan. Tidak ada orang baik yang tidak mempunyai masa lalu, dan tidak ada orang jahat yang tidak mempunyai masa depan. Maksudnya, wahai orang-orang yang merasa baik, jangan Anda merasa baik bahwa Anda juga pernah berbuat tidak baik. Wahai orang-orang yang jahat, jangan Anda putus asa, berhentilah dari perbuatan jahat Anda, karena masa depan Anda akan menjadi masa depan yang baik. Itu kehidupan sekarang. Ya, itu pesan saya. Mari kita lanjut salawat sampai subuh. Ya, bismillah, itu pesan. Insya Allah saya yakin, saya dan semua yang di tempat ini siap bekerja sama dengan masyarakat yang ada di Kota Kediri, Bapak Wali Kota dan seluruh jajarannya. Apapun yang menjadi keluh kesah dengan, insya Allah akan diatasi dan diselesaikan bersama. Bukan diselesaikan oleh mereka, tapi kita tidak ikut menyelesaikan. Namanya penyelesaian itu kita bisa bekerja sama dengan baik, bisa menjadi manfaat satu dengan yang lain. Itu nanti akan selesai permasalahan. Kalau ingin menyelesaikan masalah tapi ada yang tidak mau sabar dan tidak mau ngalah, tidak mungkin akan selesai permasalahan. Kunci penyelesaian permasalahan, wajib ada yang mengalah. Katanya ya, siap Kota Kediri hebat. Lampu-lampu HP silahkan dihidupkan sebelum HP ini hilang. Jadi urip kosek ini pas urip lampu hilang, ya alhamdulillah. Ya, bismillah tak tidak ini gue HP ini tambah ini terlalu bapak. Amin. HP bohong. Urip pun apa sih? Begitu. Bilangan-bilangan ada di rotok pikir-pikir. Ayolah. Dihidupkan HP, dihidupkan HP. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi.